Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh What's up guys Kembali lagi dengan channel Wipata Channel yang jarang terjadi dan apa adanya Iya teman-teman gimana keadaan teman-teman semua Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan sehat-sehat selalu teman-teman ya Amin Baik teman-teman Di video ini kita akan coba lanjutkan Buat rakit Lego Naruto teman-teman ya Dari seri anime Naruto Siapa aja yang ada di sini buat teman-teman yang penasaran ditonton sampai habis tanpa di skip support selalu channel BIPATU dan klik like share dan subscribe nya dan sebelum kita bongkar seperti biasa bumper dulu sebentar oke oke teman-teman ini sisa-sisa perjuangan dari beberapa karakter di Naruto ini kita acak aja teman-teman ya ini kalau nggak salah produksinya dari KDL teman-teman ini yang pertama kita dapat si Naruto nya teman-teman ini ada kodenya dengan kode K2044 teman-teman kita langsung sobek aja teman-teman ya nah ini dia kita brewekan langsung Oke, okay, kosong. Dan untuk penampakannya seperti ini, eh, nah, ini dia. Nah, kan cukup detail, teman-teman, ya, sampai jempol-jempol jari-jarinya juga terlihat. Bagian samping, bagian belakang, dengan logo, dan dapat double face print seperti ini. Dia ada kantongnya juga. Oke, okay. cukup detail. Kita pasang dulu lengannya dan ada logonya teman-teman oke okay. kemudian lengan satunya lagi ya dia pakai ini ternyata salah 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 kita cabut dulu lalu kita kasih jubahnya dulu teman-teman kalau enggak enggak akan bisa masuk deh seperti ini tuh kan ini lagi ini harus kita masukkan nih teman-teman oke ini jadi seperti ini kah oh iya oke seperti ini nanti tapi kayaknya ini bisa di belakang kita pasang dulu lengannya dulu teman-teman ya dan jubahnya nah, seperti ini kemudian lengan yang satunya agak sempit teman-teman jadi teman-teman nanti untuk mukanya bisa pilih yang normal atau yang lagi lagi mode ini nih, lagi mode kodok ini kemudian tangannya seperti ini dan rambutnya temen. rambutnya yang khas seperti ini nah ini dia Lalu, untuk pasang gulungannya, kita kayaknya simpen seperti ini. Lalu, pasangkan kakinya seperti ini. Nah, seperti ini, oke. Okay. Punya gulungan nih, dapat standby tapi kita nggak akan pakai dulu, dapat. Uh, kunai bonus senjata kunai dan shuriken seperti oke okay. ini adalah Naruto kalau yang udah pakai jubah ini Naruto apa ya teman-teman ya? buat yang tahu bisa tulis di kolom komentar teman-teman ya oke okay, kita simpan di sebelah sini kita sekirkan dulu kemudian yang kedua dengan kode K2047, masih produk dari KDL, kalau nggak salah teman-teman ya, kita dulu. Ini adalah teman seangkatan dari Naruto, tapi nggak masuk tim 7 teman-teman. Ini adalah Choji. si tukang makan. Tapi jangan sampai panggil dia gendut teman-teman, bisa ngamuk. Oke. Okay dapat ini untuk detailnya cukup oke okay, teman-teman ya untuk lengannya juga terprint kakinya semuanya jari-jari kakinya semua keren banget detail banget teman-teman oke okay. kemudian kita pasangkan tangannya kemudian ini tangannya lalu chojinya dengan sal yang Ikonik banget, dapatnya tapi untuk coci dapatnya single face print, teman. Nah, kan belakangnya enggak ada. Kemudian rambutnya ini, rambutnya malah kayak rambut Dragon Ball, teman-teman. Ya, seperti rambutnya Dragon Ball, teman-teman. Oke <laughs> lah, dan kalau untuk karakter coci ini dapat bonus bulan. Uh, halilintar Seperti ini teman-teman ya cakra, cakra dari pulangnya teman-teman mantap ya kita taruh sebelah sini dapat stand base dan satu tangan enggak kita pakai dulu kemudian lanjut ke, ke ini teman-teman ini adalah dengan kode K2049 ini itu siapa namanya Sebentar, obito, pak, Sebentar, saya cek dulu sebentar ya betul teman-teman, ini adalah obito uchiha oke, seperti ini, detailnya dia pakai kacamata aturannya ini kalau double face print satu lagi matanya yang udah pakai saringan teman-teman kita rakit dulu untuk lengannya Dapat ini dengan satunya, Obito ini adalah salah satu teman dekatnya dari Kakashi, teman-teman ya, dan ini rambutnya kita pasang seperti ini. Nah, ini. Obito dapat kunai dan shuriken seperti ini, teman-teman. Obito. Oke. Mantap. Kemudian yang terakhir di video kali ini dengan kode K2050. Siapa lagi kalau bukan... sahabat dari Obito yaitu Kakashi Sensei ketika masih muda teman-teman untuk detailnya cukup simple oke kita rakit dulu untuk lengannya kemudian lengan satunya kemudian tangannya dan Rambutnya white fang oh. ini si rambut putihnya emang matanya selalu begini ya, Kakashi. Waktu kecil, ini ketika belum pakai mata saringan pemberian dari si Obito, ini teman-teman, matanya terpindahkan, tersalurkan ke Kakashi. Itulah kenapa Kakashi mempunyai mata syaringa sedikit spoiler teman-teman ya dan untuk si kakak si kecil ini hanya dapat eh, bukan pedang teman -teman. pedang apa golok ya semacam itu lah. golok ya <hih> oke okay, teman-teman jadi kita review sebentar teman-teman ya di video kali ini kita dapat Naruto dan Choji seperti ini untuk detailnya cukup keren teman-teman ya kemudian ada Kakashi dan Obito dua teman dekat dan satu lagi Rin teman-teman tapi Rinnya nggak tahu saya dapat apa enggak ya oke untuk print-printannya cukup oke okay, teman-teman hampir bisa bersaing sama produk WM Block teman-teman ya. Yang kita tahu produk WM Block itu untuk print printannya cukup oke okay, teman-teman. Dan untuk bahannya juga ini oke okay, teman-teman. Nggak terlalu sulit, empuk, bahan bagus teman-teman. Oke. Okay? Dan untuk teman-teman yang suka untuk pembeliannya bisa langsung aja set aja di toko online kesayangan teman-teman di toko atau toko hijau. Kayaknya untuk seri Naruto ini masih banyak banget teman-teman. Oke. Okay. Sekian dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai habis tonton di skip. Selalu support channel Bipato dan klik like, share, dan subscribe-nya. Serta tulis di kolom komentar teman-teman ya. Dan thanks for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Peace out. Bye.